nomor 37. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan genap yang dapat terbentuk adalah soal seperti ini bikin kontroversi. Saya ya akan mengantisipasi dengan dua jawaban. Ya, di sini ini menurut saya di sini ada 3 angka. Kalau 3 angka, jadi ini kita menyediakan 3 slot. Ya, ini 3 slot. Dan agar menjadi bilangan genap, bagian satuannya harus genap. Jadi yang bisa memenuhi syarat adalah satuannya 0, satuannya 2, dan satuannya 4. Ya, jadi di sini ada 0, 2, 4 yang boleh mengisi. Total semuanya faktor pengalinya 3, karena ada 3 bilangan. Karena satu angka sudah ditaruh di sini, maka dari 6 bilangan ini, di sini masih ada 5 kemungkinan. Jadi ini 5, 2 dipakai tinggal 4. Ini kalau kita kalikan ada 120 soal. Ya, 120 bilangan genap. Ya. Jadi dengan asumsi, nah, asumsi karena ini hanya bilangan dari 3 angka, jadi misalnya 3 angkanya 0, 4, 1 misalnya, 042 misalnya, ini boleh. Tidak harus ratusannya tidak harus angka yang bukan 0. Ini juga 3 angka. Kecuali misalnya soalnya adalah akan dibuat bilangan ratusan. Nah, gitu baru 0 di depan tidak boleh. Kenapa ini saya tekankan, ini sering terjadi kontroversi. Ya, misalnya dari pembuat soal menganggap tidak boleh ada ratusan. Saya bilang misalnya karena saya lebih cenderung menjawab 120. Misalnya 0 tidak boleh, ya misalnya. Jadi maksudnya 0 nggak boleh sebagai ratusan dan soalnya harus dirubah dari angka di akan dibuat bilangan ratusan. Ya kalau gitu baru. Tapi ya tetap saya antisipasi. Misalnya kalian tidak ingin 0-nya di depan, kalian kurangkan. Jadi ini ada 0 di depan. Nah, 0 di depan hanya satu angka. Ini faktor pengalinya 1. Karena 0 sudah di depan, untuk puluhan sudah nggak boleh pakai satuan, nggak boleh pakai 0 lagi. Ini hanya ada 2 kemungkinan, 2 dan 4. Dan 2 kemungkinan ini bisa faktor pengalinya 2. Karena 2 angka sudah kepakai dari 6, ini tinggal 4. 4 kali 2 adalah 8. Ini kalau kita kurangkan, ini akan menjadi 112. Jadi saya tekankan lagi, kalau kita berasumsi, ya, pertanyaan akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka, dengan 0 boleh di depan, dan ini termasuk angka yang diizinkan, maka jawabannya adalah 120. Misalnya bilangan harus ratusan, artinya tidak boleh ada 0 di depan, jadi 042, 054 itu nggak boleh. Ya, ini jumlah bilangan yang bisa dibentuk adalah 112. Atau karena ini IC, ya, kalian jawab dua-duanya gini aja dengan asumsi 0 tidak boleh menempati ratusan. Artinya kita hanya fokus pada 3 digitnya. Tambah itu boleh juga. Ini dengan asumsi ya, bukan tidak boleh, ini yang boleh malah. 0 boleh menempati ratusan. Ya, asal ini 3 digit aja. Yang bawah dengan asumsi 0 tidak boleh menempati ratusan. Ya, baik, ini maaf ya tulisannya jelek, memang ini gabungan antara memang aslinya Pak Ali tulisannya jelek dan MOSFET itu ya gitu deh, kadang-kadang nge-lag. Baik, ini pembahasan untuk nomor 37.